dasar dari kunjungan kami ke pihak Robiatul Alawiyah adalah tidak lain dan tidak bukan untuk konfirmasi terkait dengan ketersambungan silsilah Sunan Gunung Jati ke Rasulullah. Gitu. Nah, supaya satu visi dan satu misi, kita berkunjung ke Robiatul Alawiyah supaya gonjang ganjing waktu itu terkait dengan nasab bisa diakhiri. Gitu. Nah, alhasil kita berkunjung ke pihak Robiatul Alawiyah, kita membawa satu naskah, di situ menceritakan tentang silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah dan catatan keturunan Sunan Gunung Jati ke bawah, termasuk anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, sampai dengan periode Sultan Nurus, Sultan ke-10 di Keraton Kanoman. Kami yang pertama merasa terharu dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak Robiatul Alawiyah, artinya dari pihak Robiatul sendiri merespon dari apa yang kami sampaikan di Robiatul di 2022 kemarin. Nah, kami merasa bersyukur dan bangga, artinya karena pihak Robiatul mau mendengarkan dan mau merespon apa yang sudah kita lakukan, termasuk kunjungan waktu di Robiatul Alawiyah Pusat bertemu dengan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas. Jadi di era Maulana Syarif Hidayatullah itu tercatat dalam naskah Babat Cirebon riwayat Maulana Hasanuddin Banten, beliau meskipun seorang sayyid tapi beliau tidak mau mengklaim sebagai seorang sayyid, karena strategi dakwah waktu itu adalah mempribumisasi dengan masyarakat, sehingga beliau tidak memakai gelar-gelar sayyid maupun syarif waktu itu. Gelarnya adalah susuhunan atau sunan. Nah, periode setelahnya, setelah Sunan Gunung Jati, kemudian ada VOC, para keturunan Sunan Gunung Jati ini rata-rata mereka menyembunyikan dari identitas aslinya. Kenapa? Karena VOC sampai era kolonial Hindia Belanda itu memburu keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Wali Songo umumnya. Kenapa demikian? Karena mereka biasanya menjadi dalang-dalang pemberontakan terhadap kolonial. Sehingga di setiap pesantren itu biasanya menyembunyikan identitas mereka. Karena kalau sampai diketahui, itu bisa diberondong lah, bisa dibunuh. Termasuk yang pernah terjadi di Jogja. Di Jogja itu ada kampung Sayyidan. Itu dulu menurut cerita tempatnya para sayyid di situ. Kemudian sekarang nggak ada sayyidnya. Karena yang diketahui oleh kolonial biasanya akan diburu dan dibunuh. Nah, itu terjadi juga di Cirebon juga sama demikian. Sehingga kenapa kemudian silsilahnya pada disembunyikan dulu oleh para ahli waris itu. Karena khawatir nanti kalau diketahui mereka akan ditangkap atau dibunuh. Yang kedua, supaya mereka ini nggak sombong. Karena sudah pernah terjadi dulu itu ada orang ribut karena masalah nasab. Saya lebih tua. Nah, karena apa? Karena tua ini sama dengan berkuasa, berkuasa sama dengan materi gitu. Nah, sehingga banyak dari keturunan Sunan Gunung Jati mereka menyembunyikan diri supaya tidak sombong sebagai keturunan wali. Banyak yang keturunan Sunan Gunung Jati yang mengaku-ngaku ya akhirnya saling bertikai satu sama lain. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi hal yang sama, mereka menutup diri. Tapi catatan itu mereka simpan gitu. Nah, sekarang kita buka lagi. Ini merupakan momen yang tepat karena naskah-naskah yang tersembunyi itu harus kita ungkapkan agar yang keluar di media sosial itu naskah yang betul, yang benar. Jangan sampai karena nggak mengeluarkan naskahnya, justru yang muncul di medsos itu yang salah, gitu. Opini-opini yang salah, yang tidak berdasar pada catatan kami. Musik.
Yang pertama adalah Sunan Gunung Jati memang betul keturunan Rasulullah dari jalur Sayyid Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Abdul Malik punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Ahmad Shah Jalal, Ahmad Shah Jalal punya anak Syekh Husain Jumadil Kubro, punya anak Ali Nurul Alim, punya anak Syarif Abdullah, punya anak Maulana Syarif Hidayatullah. Artinya ini tersambung silsilah beliau ke Rasulullah melalui jalur Sayyid Abdul Malik. Nah, Sunan Gunung Jati juga punya anak, punya keturunan ke bawah. Di antara anaknya adalah Pangeran Muhammad Arifin, Pangeran Jaya Kelana, Pangeran Brata Kelana, Pangeran Trusmi, Ratu Martasari, kemudian Ratu Winaon, kemudian Maulana Hasanuddin Banten. Nah, itu di antara nama-nama yang ada di catatan kami. Nah, kita bisa membenarkan itu karena catatan itu banyak, masyhur gitu loh. Sehingga kemasyhuran itu tidak mungkin bersepakat bohong. Di naskah Wangsa Kerta di negara Kretabumi dan di pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara itu tercatat silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Kemudian di tahun 1720, Pangeran Arya Carbon, anak Kesultan Kesepuhan pertama, itu menuliskan lagi di naskah Purwakacarubanagari. Itu silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Di situ dituliskan, Maulana Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim bin Syekh Husain Jumadil Kubro bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Kanuddin bin Said Abdul Malik bin Alwi Amrul Faqih bin Muhammad Syai Marbat bin Ali Khalil Qasam Alwi bin Muhammad bin Alwi, kemudian bin Said Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad Baqir, kemudian bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada catatan itu di negara Kertabumi tulisan Pangeran Wangsakerta dan Purwakacarubanagari tulisan Pangeran Arya Carbon, itu tertulis jelas seperti itu. Nah, kemudian di naskah Rante yang tahun-tahun berikutnya dituliskan keturunannya. Keturunan-keturunan Sunan Gunung Jati dari mulai anaknya, kemudian cucu-cucunya, cicit-cicitnya, sampai ke belakang ditulis lagi, disalin lagi, sampai era Sultan Nurus, Sultan Kanoman ke-10, yang wafat tahun 1989. Yang sudah dikaji oleh kami, yang tua itu diantaranya tulisan Pangeran Wangsakerta yang kemudian menjadi rujukan Purwaka Carumanagari. Nah, di Wangsakerta dan di Purwaka ini menuliskan keturunan Sunan Gunung Jati termasuk Sultan Kanoman pertama, Sultan Kanoman kedua, Sultan Kasepuhan pertama, kemudian Pangeran Wangsakerta itu sendiri. Kemudian ditulis juga silsilah Sunan Gunung Jati ke atas. Itu di abad ke-17 dan abad ke-18. Di Wangsakerta sendiri, beliau menuliskan sejarah, ada musyawarah sejarah namanya Kotra Sawala, itu selama 21 tahun. Kira-kira ada dari 1677 sampai 1698. Nah, kemudian tahun 1720, Pangeran Arya Carbon menuliskan lagi tentang silsilah Sunan Gunung Jati dan sampai kepada cicitnya beliau. Kalau dari abad 16 kan, abad 17 kan 1600-an. 1677 sampai dengan 1698. Nah, tinggal kita hitung aja dari 1698 terakhir ditulis sampai dengan ke sini. Nah, kemudian ditulis lagi tahun 1720. Nah, riwayat sebelum naskah yang negara Kertabumi dan Purwaka, ada riwayat Maulana Hasanuddin itu di abad 16. Nah, itu naskah itu bisa kita cek di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tentang sejarah Banten, sejarah Cirebon, dan juga keturunan
Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Hasanuddin. Di keraton sendiri itu kan ada lembaga lah, salah satu yang membidangi tentang pembuatan silsilah. Nah, silsilah itu kita jaga, kita rawat supaya ketika ada orang yang mengaku sebagai keturunan kami, itu bisa kita layani dengan catatan mereka membawa bukti. Nah, setelah kita mendapatkan itu semua, kemudian ada lagi yang membuat, mereka punya dasar. Nah, sistem kita seperti itu. Ketika pengen orang bikin silsilah, mereka harus membawa naskah lamanya yang bisa menjadi rujukan sehingga kita bisa menuliskan silsilah yang bersangkutan gitu. Nah, ini dilakukan tadi pencatatan secara bisa dianggap resminya sejak era Wangsakerta itu sendiri. Itu kita sikapi bahwa naskah itu tidak sesuai dengan yang sebelumnya ditulis. Naskah itu ditulis baru usianya 100 tahunan yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati dari jalur Musa Al-Kathim di Keprabon, di sebelahnya Kanoman ya, itu ada. Memang di antara para penulis-penulis naskah, di antara mungkin para pangeran-pangeran, itu terkadang ada kesalahan pencatatan silsilah gitu. Mungkin maksudnya bukan memalsukan, tapi kesalahan pencatatan harusnya ada titiknya, nggak ada titiknya gitu. Harusnya urutannya itu detail, tapi langsung disingkat gitu. Nah itu ada model-model yang seperti itu, misalnya di naskah Mertasinga. Itu disingkat, Rasulullah kemudian punya anak Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, kemudian punya anak Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, kemudian loncat langsung ke Sayyidina Jumadil Kubro. Nah, ada yang modelnya kayak seperti itu karena fokus dari si penulis itu bukan kepada silsilah Sunan Gunung Jati ke atas, tapi sebenarnya fokusnya Sunan Gunung Jati ke bawah gitu. Nah, sehingga yang detail dan rinci itu Sunan Gunung Jati ke bawah. Karena kita semua di keraton dan juga di pesantren sudah masyhur, sudah mengetahui bahwa Sunan Gunung Jati ini masih duriahnya Rasulullah gitu. Sehingga ada beberapa fokus-fokus penulis itu ke bawah, ke Sunan Gunung Jati ke bawah, bukan Sunan Gunung Jati ke atas gitu. Gitu. Itu hanya model penulisan saja gitu, bukan pemalsuan silsilah. Ya, semua sultan-sultan Kanoman pasti belakangnya din semua. Dari mulai Badriddin, kemudian Qadiruddin, Alimuddin, Khairuddin, kemudian Komaruddin. Ini yang sekarang? Ini yang sekarang. Nah, semua yang mengaku-mengaku sebagai keturunan Sunan Gunung Jati, kita akan uji apakah mereka itu betul keturunan. Yang pertama, kita minta catatan. Yang kedua, kita minta saksi-saksi. Yang ketiga, kita minta bukti makam-makam yang bersangkutan. Nah, paling tidak dengan tiga ini yang akan kemudian, kalau tiga ini bisa terkonfirmasi, itu bisa kita proses pengajuan nasabnya gitu. Nah, metode yang kedua, kita akan mensinkronkan dari mulai nama, nasab, dan tahun. Cara kerja seperti itu. Keturunan Sunan Gunung Jati, secara umum keturunan Wali Songo, itu biasanya banyak menggunakan nama-nama lain. Menggunakan lakop-lakop yang lain. Sehingga dikhawatirkan menganggap bahwa namanya banyak, itu orangnya banyak. Padahal ada yang namanya banyak, orangnya satu. Ada yang namanya satu, orangnya banyak. Contoh, Muhammad Arifin bergelar juga Pangeran Pasarean. Kemudian disebut juga Tajul Arifin, itu nama yang satu. Kemudian anak Sunan Gunung Jati yang lain misalnya, Maulana Syarif Wilayatullah,
nama lainnya Pangeran Trusmi, nama lainnya Kisar Ma'ana, nama lainnya Buyut Sumbuk, nama lainnya Jaya Lelana, nama lainnya Sendang Garuda. Itu namanya banyak, tapi orangnya satu. Nah, sehingga dalam kita memproses ataupun memvalidasi satu keturunan Sunan Gunung Jati harus merujuk ke berbagai macam sumber supaya antar sumber ini bisa diketahui terkonfirmasi atau tidak. Gitu, itu baru nama. Jadi ada nama pribadi, ada nama gelar, ada nama jabatan. Itu baru nama. Kemudian yang kedua itu nasab. Kalau ada nama yang sama tapi nasabnya berbeda, artinya itu juga perlu dikaji ulang. Secara nama, secara nasab terkonfirmasi tahunnya. Nah, tahun juga ada beberapa jenis. Ada tahun Saka, tarikh Saka. Ada Hijriyah, ada Masehi. Gitu. Nah, Saka, Hijriyah, Masehi ini harus kita konfirmasi. Sesuai atau tidak. Gitu. Nah, berikutnya, membedakan antara genealogi keilmuan nasab dengan genealogi keilmuan sanad. Ada di kita yang store data bahwa dia mengaku sebagai keturunan Sunan Gunung Jati, tapi jalurnya bukan jalur nasab, tapi jalur sanad. Nah, sanad yang menjadi pedoman adalah sanad, biasanya sanad torekot. Karena penyebaran torekot di Cirebon cukup masif dan sistematis. Khususnya torekot Syatoriyah. Nah, banyak para kiai-kiai yang torekotnya adalah torekot Syatoriyah oleh Abdullah Syattar. Nah, ada dari salah satu orang yang datang ke kita, bawahnya itu catatan silsilah keilmuan sanad, bukan silsilah keilmuan nasab. Gitu. Nah, ini pun perlu dibedakan. Contohnya misalnya, Sunan Gunung Jati ada yang mencatat anak dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu ayahnya Sunan Giri. Padahal bukan anak nasab, tapi anak sanad. Konteksnya dulu itu, kalau murid kesayangan gurunya itu biasa dianggap anak. Nah, sehingga ini harus dibedakan mana anak nasab, mana anak sanad gitu. Nah, sehingga kita klarifikasi bahwa Sunan Gunung Jati bukan anak nasabnya Maulana Ishaq, tapi anak sanad. Ayah al-Fatihah, innallaha razaqakum wa iyyakum tul umur ma'akum wa nasih al-afiyah tama al-zahir al-batin al-hasi' al-manawiyah wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yashfi mardana yu'afi mutlana خصوصا سلطان محمد أمير الدين أن الله وفقنا وإياهم جميع البليات والعاهات والأمراض والأسقام فطر ما ظهر منها بطن ويغفر الذنوب الصغير فرج الكروب يصلح القلوب يدي كل حي مطلوب يا حبيب محبوب يجعلنا إليكم متزامنين متحابين في الأمر بالمعروف في الله ويرزقنا إليكم كمال المحبة والمتابعة رسول الله ظاهرا وباطنا أنتم الأرواح والدين وليكم واتنا وواتكم وموات المسلمين خصوصا أولياء البلدة ما لا روز إنا مولانا شريف هداة الله ومولانا كهفي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عمر بشيبان الحبيب عيدروس بن محمد الحبشي أنا أرجو الله مغفرة وبركاته وأسراره من وارهما إلى حضرة النبي الفاتحة. Ya. Baik, syukran Habib. Ya, lafu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.